Boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Vlog Terlengkap dan Terupdate, apa lagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di video kali ini gue lagi mampir di salah satu official store HSR yang ada di Jakarta Selatan. Ya, tempatnya di Jalan Haji Nawawi. Ini adalah alamat lengkapnya di sini, Metro Rims. Oke, sekarang gue mau menjawab pertanyaan netizen lagi, yaitu adalah velg-velg rekomendasi untuk mobil Toyota Raize. Nah, kira-kira ada velg apa aja untuk Raize? Yuk kita lihat sama-sama. Nah, oke boy. Jadi, untuk di Toyota Raize dan Daihatsu Rocky, ya ini kan dua mobilnya kan memang diproduksi kembar ya ceritanya ya. Itu sebenarnya ada beberapa pilihan ya. Standarnya itu kalau nggak salah di ring 16 ya. Nah, bisa naik di ring 17 atau di ring 18. Nah, tapi kalau menurut gua kayaknya pakai ring 17 aja juga it's okay lah, cukup lah aja. Untuk tampilan yang lebih bagus, ditambah dengan kenyamanannya juga masih nyaman ya. Nah, makanya kali ini gua akan memberikan beberapa pilihan velg-velg yang ada di ring 17 dari HSR Wheel. Contohnya yang pertama ini dia. Ini adalah HSR FN01 velg kolaborasi antara Mas Fitra Eri dengan HSR Wheel. Ya, dengan spesifikasi ring 17, lebarnya 7,5 dengan offsetnya 45. Tentunya dia ada di double PCD di 400 dan 414. Oke, kita akan lihat dari desainnya. Kalau dari desainnya nggak usah ditanya lagi, ini desainnya dari orang Indonesia langsung ya, dari hasil apa ya, waktu itu kita bikin kontes desain. Nah, inilah hasil dari juara pertamanya ya. Gue lupa waktu itu siapa yang desainnya. Ah, oke lah, itu pokoknya adalah yang desain itu. Nah, ini desainnya punya 4 palang ya. Kalau secara tidak langsung kita lihat dia punya 4 palang. Nah, namun di setiap palang-palang ini dia ada jembatannya ya, ada jembatannya dan ada embossnya di sini, ada Fitra Eri, ada HSR, ada FN01, ada original ya, because it's desain yang original dari HSR juga tentunya. Oke, terus yang kedua yang gue suka itu adalah penempatan lubang-lubang PCD-nya. Ini sangat rapi dan proporsional sekali ya. Nih, ini 400 di sini, 414 di sini ya. Jadi sangat proporsional, jadi nggak perlu khawatir lagi kira-kira kalau nempel di mobil seperti apa tampilannya, aur-auran apa enggak. Enggak lah, tenang aja, udah pasti dibikin serapi dan sebagus mungkin. Untuk pilihan yang kedua, ini gue udah pilihin, ini adalah HSR Zico. Nah, ini gue udah beberapa kali review sih tentang velg ini ya. HSR Zico ini memiliki konsep yang racing ya, seperti dengan konsep HSR yaitu harus selalu racing. Nah, jadi ini speknya sendiri dia ring 17, lebarnya 7,5 dan 9 di bagian belakang dengan offsetnya 40 dan 30. Nah, tentunya dengan velg ini itu tampilan belakang kalian itu pasti akan jadi lebih semok dibandingkan dengan menggunakan velg yang yang lebarnya tuh rata gitu ya. Tinggal disesuaikan dengan ukuran-ukuran bannya aja. Nah, nggak perlu sedih karena di HSR Wheel kan juga bisa fitting untuk ukuran bannya, cocok atau enggak, sesuai apa enggak dengan mobil kalian. Dari desainnya dia punya 1, 2, 3, 4, 5, punya 10 palang. Di bagian PCD-nya juga dibikin serapi mungkin. Simple banget. Benar-benar lubang PCD. Dan ini kayaknya yang untuk ukuran belakang ya. Jadi dia karena lebar, jadi dia kayak semi concave, jadi masuk ke dalam. Terus palang ini langsung ke lips, jadi kelihatan besar, kelihatan sesuai dengan ringnya, ring 17. Lips, udah sesimpel itu, jadi bisa bikin tampilan mobil kalian sporty dan clean tentunya, ditambah dengan warnanya yang sangat bagus menurut gua, yaitu semi matte bronze ya. Nah, untuk pilihan yang ketiga ini gua udah pilihin, ini agak sedikit berbeda karena kita mulai masuk ke konsep yang elegan-elegan ya, dapat ya, elegan dapat, sporty juga dapat, yaitu ini adalah HSR Hiroshima dengan spesifikasi ring 17, lebarnya 8 di depan dan 9 di bagian belakang. Offsetnya 30 ya, 30 rata dan dia double PCD di 400 dan 414. Oke, kita lihat dari desainnya. Kalau dari desainnya itu dia di tengah di sini ada 8 lubang. Ini dopnya juga dop yang berbeda nih. Bentuk dopnya juga manis. Terus dia palang ini ada 1 2 3 4 5 ada 10 palang, yang dimana palangnya ini nggak langsung ke ujung lips, tapi dia masuk ke bagian inner lipsnya, turun ke bawah gitu. Ya nih, lekukannya masuk sini. Terus apa lagi ya? Nah, kalau untuk di lipsnya sendiri nih, kalau teman-teman lihat secara detail, dia tuh kayak step lips gitu ya. Satu naik, dua. Ya, jadi kayak ada lipsnya tuh kayak tangga gitulah ya, step by step. Terus yang ketiga dari warnanya, ini warnanya hitam, hitam banget. Apa ya namanya ya? Glossy, hitam glossy di bagian face-nya.
Namun di bagian lipsnya ini dipadu antara hitam dan merah ya. Ini teman-teman bisa lihat, jadi di ujung lipsnya merah, namun di bagian dalamnya masih dikasih hitam lalu dikasih merah lagi ya. Kayaknya ini sih racing banget ya kalau dari warnanya, tapi kalau dari model dan warna hitamnya ini lebih ke elegan sih. Ya, ini tinggal kalian fitting aja. Tinggal datang ke seluruh office floor HSR Wheel. Kalau di daerah Jakarta Selatan, kalian bisa mampir ke sini, Metro Rims. Oke? Nah, untuk selanjutnya ini adalah HSR STY, salah satu line up terbaru juga dari HSR Wheel. Dia spesifikasinya ring 17, lebarnya dia 7,5 dengan offsetnya 42. Tentunya dia velgnya rata, jadi depan belakang sama-sama lebar 7,5. Terus dari desainnya dia ini memang mengarah ke sporty banget, jadi ya cocok buat kalian yang mau modifikasi race dan rocky kalian menjadi tampilannya jadi jauh lebih sporty. Dia memiliki 5 palang, 6 ya, 1, 2, 3. Dia memiliki 6 palang, yang dimana di setiap palang ini menukik di bagian inner lipsnya, jadi nggak sampai ke ujung ya, agak kelihatan sedikit lebih kecil, tapi sedikit banget sih, ya nggak begitu ketara lah kalau menurut gua. Terus di bagian palang-palang awalnya ini ada groove-groove-nya di sini berbentuk seperti kayak matahari manis. Nah, karena dia modelnya sporty, jadi ya balik lagi ya. Desainnya tuh pasti akan dibikin sesimpel mungkin. Nah, contohnya kayak gini. Lipsnya benar-benar cuma satu, set, lips, rrrt, dah, selesai. Ya, jadi nggak ada yang bisa gua bahas lagi. Terus ini dope-nya juga dengan dope teknologi terbaru dari HSR, yaitu satu warna, bisa teman-teman lihat tuh, HSR Wheel. Terus warnanya nih yang paling penting, itu adalah dari warna bronze-nya nih, warna yang paling favorite di tahun 2023 ya, jadi pasti bener-bener bikin tampilan mobil kalian jadi lebih sporty dan lebih racing tentunya. Gimana? Tertarik mau cobain velg ini? Hah, ini gue berani jamin, pasti. Nah, untuk yang terakhir ini biasa, kalau yang terakhir itu pasti kita kasih yang agak spesial. Ya, ini dia. Di belakang gue sudah ada satu velg, yaitu HSR Sebun Suta dengan spesifikasi ring 17, lebarnya 7,5 dengan offsetnya 45. Double PCD 400 dan 414, dibikin sangat rapi dan proporsional di bagian tengahnya. Lalu dia memiliki 7 palang yang dimana bentuknya lumayan lucu. Jadi dari besar ke kecil, terus ke besar lagi di bagian ujung lipsnya. Yang gue suka itu adalah palangnya benar-benar dibikin sampai ke ujung ya, dan di sini juga dibikin ngeblend banget ya, jadi nggak seakan-akan tuh nggak patah gitu loh model desainnya. Terus selanjutnya dari bagian lipsnya, jadi lipsnya ini ada inner outer dan di bagian tengahnya itu dikasih aksen warna merah nih, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, ini jadi kayak misalnya kalian pakai race warna merah atau rocky warna merah gitu kan, pakein velg ini cakep ya, karena kan udah ada unsur merahnya. Atau misalnya kalian juga warna yang putih juga masih bisa masuk juga gitu loh, bisa disesuaikan dengan kebutuhan tentunya. Nah, itu tadi beberapa pilihan untuk Toyota Race dan Daihatsu Rocky untuk pilihan yang ada di ring 17 dari HSR Wheel. Gimana menurut kalian? Masih penasaran? Gak usah penasaran, kalian bisa langsung aja datang ke seluruh official store HSR Wheel. Terutama kalau di daerah Jakarta Selatan bisa ke sini. Ya, bisa ke Metro Rims dan kalian bisa nyobain velgnya satu persatu, bisa nyobain juga bannya satu persatu sesuai dengan kemauan kalian ya. Karena balik lagi ya, semuanya pasti bagus. Tergantung balik lagi modifikasi itu adalah selera dan kebutuhan kalian. Oke, jadi ya jangan maksain selera dan kebutuhan orang lain gitu loh. Kalau lo punya seleranya seperti ini ditambah dengan kebutuhan seperti itu, ya sudah sesuaikan aja. Yang penting kita tetap bisa memenuhi hasrat untuk modifikasi mobil yang pasti mobil kalian jadi tambah ganteng. Oke, kira-kira selanjutnya gue bikin video apa lagi? Kalian boleh tulis komentar di bawah. Nanti gue akan bikinin. Gue Aldi Rasyono diri, jangan lupa ingat velg, ingat HSR. Selamat sore.